rasa siapa akan menang? Entahlah, kita tengok je lah. Boleh pula aku kalah dengan budak kampung ni. Gila lah boleh tapau king dekat city ni. Alah, easy je tu. Kereta aku ni sekali tekan je zup, terus pergi ke depan, duduk belakang kereta lawan makan asam. Dah, jom kita ambil habuan kita. Bagi aku sikit. Jangan risau, kalau aku dapat, korang semua akan dapat. Cantik. Kalau kena saman, kena pergi mahkamah. Lemah. Tak payah belagak sangat, boleh tak? Engkau menang sebab nasib je. Tak kiralah menang sebab nasib ke apa. Siapa sampai dekat garisan penamat dulu, dia king. Siapa duduk belakang, lu balik setting lah, brother. Aku nak repeat balik. Boleh, tak ada masalah. Tapi bagilah habuan aku dulu. Habuan kau ada kat belakang tu. Ui, menyelerakan. Ni barang baik ni. Ui, mari. Barang baik. Macam mana ni, bos? Lepas ni aku nak kau upgrade engine ni. Aku tak nak kalah lagi dengan budak kampung tu. Wow. Ini yang kita mahukan. Barang masih bergetar. Bagilah aku cucuk dulu. Ay, mana boleh. Bagilah aku rasa dulu. Lepas aku baru korang. Din. Apa dia? Ish, boleh pula dia termenung. Aku tengok kereta idaman aku tu, Rosanna. Bila agaknya aku boleh beli kereta tu? Kau dah fikir masa-masa ke nak pergi bandar? Dah cukup masa dah aku fikir. Aku kalau duduk kampung ni, jangankan beli kereta, nak bayar rumah sewa pun aku tak mampu. Lamborghini. Lamborghini lah. Oh, iya ke? Aku sebetulnya takut, Din. Nanti kau dah berjaya kat bandar tu, kau lupa pula ke aku. Rosanna, kau kena percaya dengan aku. Walau lautan terbelah dua, ribut taufan melanda sekalipun, cintaku kat engkau takkan pernah berubah, Rosanna. Kalau itu yang terbaik untuk engkau, aku doakan engkau berjaya, Din. Dan aku tunggu engkau pulang. Ada yang nombor taksi ke tu? Ya, bang. Nak pergi City 2 berapa ringgit, bang? Dalam RM70, RM80 macam tu lah. Hati-hati kat bandar tu, Din. Aku harap kau balik nanti kau dapat beli kereta yang kau nak tu, Din. Aku nak pergi bandar bukan semata-mata aku nak beli kereta, melainkan aku nak halalkan kau. Aku nak cari duit. Aku tak nak hidup kau susah, Rosanna. Saya harap kau faham dan tunggu aku pulang. Okey, bang. Jalan, bang.
Tolong bagi lesen dengan IC Encik. Boleh tuan, kejap eh. Encik nak pergi mana ni? Saya baru balik cari janda tuan. Dapat tak? Susah sekarang tuan nak dapat janda tuan. Kena ada kereta Honda baru dapat tuan. Okey, okey, okey. Jalan-jalan. Adik nak buat apa kat Siti 2 tu? Din. Din, buka pintu ni Din. Dah masuk 7 bulan kau tak bayar sewa rumah ni. Matilah aku kali ni. Alasan apa lagi aku nak bagi ni? Keluar kau Din. Kau ingat aku tak tahu ke kau ada kat dalam? Din, buka pintu ni. Hei, hidup menyusahkan orang je. Dah sewa tu bayarlah. Alarm yang penting ya? Banyak susah lah ini macam. Itu budak punya pasal tarah bayar ini rumah sewa 7 bulan. Saya mau beli spender pun tak ada duit. Umbo deh. Menyusahkan orang betul lah itu budak. Selamat aku. Dek, dek. Pakai sepet ada roblo. Okey, okey. Lepas ni tukar Aizuan ni kepada yang standard yang jahit kalau tak saya sama. Baik tuan, minta maaf tuan. Berhenti. Dari mana nak ke mana ni, Encik? Dari mata turun ke hati, cikgu. Abang sebetulnya tak ada lesen, dik. So, nak tak nak, kita kena redah je lah roadblock ni. Kita kena lari, ya. Uish, nak langgar roadblock ni ke, bang? Relax, abang dah biasa dah benda-benda macam ni. Tak payah risau, lah. Berhenti. Nak pergi mana? Nak pergi tengok lumba halal, tuan. Okey, jalan, jalan, jalan. Stand by. Let's go. Boy, berhenti, boy. Uish, gila lah bang. Ini kalau kena tangkap, mampus kita berdua ni bang. Kejap, kejap. Serabut lah menanti beruk. Beri laluan, kami nak masuk ke kanan. Beri laluan, kami nak masuk ke kanan. Pusat kawalan calam dari Eagle 13. Jalankan berita, Abang. Eagle 13, mahala ke nombor 13, 7 Palang 106 Eko, Jalan Magnesium. Eagle 13, terima berita. Roger and out. Sial lah. Tak guna. Bos, nak angkat semua ke barang ni? Ya, van tu kan rosak. Tak boleh pakai. Okey, bos. Laju sikit. Kata nak kaya. Jalan terhege-hege. Laju, 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 laju. Mail, lepas ni kau hantar barang ni dekat Thailand eh. Baik, bos. Lepas hantar barang, kau terus balik. Jangan pergi massage pula kat Thailand tu. Okey, bos. Gila lah diorang bawa kereta. Macam roket. Inilah pada orang untuk berlumba secara haram. Diorang ni kalau dah berlumba, tak fikir keselamatan untuk diri sendiri. Apatah lagi keselamatan orang lain. Bahayanya lah diorang bawa. Kau tengoklah sendiri diorang bawa kereta macam mana. Macam mabuk ketum. Cepat, cepat, cepat. Cepat sikit. Masa dah nak habis. Pukul 11.30 je lagi barang ni nak kena hantar. Cepat sikit lah hitam. Dengar cerita malam ni kau ada race, betul ke? Tapi aku tak turun pun. Aku hantar budak aku je untuk race malam ni. Alah, lawan budak diesel je. Kenapa bukan kau yang turun? Malas aku, kereta dorang bukan laju pun. Ni sampai mana dah bang eh? Ni kat City 2 lah ni, kat dataran. Kejap bang eh, saya call kawan saya jap. Hello. Ha, Aja, aku dah sampai kat City 2 ni. Kau ada kat area mana sekarang? Aduh, kau tanya aku pula. Aku manalah tahu. Tapi pakcik teksi ni kata dataran City 2. Okey, okey, okey. Kau tunggu je situ. Sekejap lagi aku sampai. Puh, gila lah ini kalau duduk kampung. Memang susah nak jumpa kereta-kereta macam ni. Kau turun tak malam ni tengok budak aku race? Tak tahu lagi lah. Tengoklah kalau aku free aku turun lah. Kau ni asyik busy je mengalahkan Datuk. Pergi tengoklah kejap. Nissan Skyline R34. Gila lah. Oh, bila lah aku boleh dapat kereta macam ni.
Aku kena kerja keras ni. Oh, gila lah memang padu lah kereta ni. Mat, kau angkat barang yang kat van ujung tu. Masuk dalam van ni sekali. Okey, bos. Bos. Ha, kenapa? Kawan saya yang nak minta kerja kat sini tu dah sampai dah, bos. Mana dia? Dia ada kat City 2, bos. Boleh tak kalau saya nak keluar kejap nak ambil dia? Boleh, tapi kejap je. Lepas ambil kawan kau, kau terus datanglah sambung buat kerja. Hei, Amir. Ya, kau bos. Hantar barang ni pergi Thailand. Sebelum pukul 12, kena sampai dekat sempadan, faham? Faham, bos. Chong, kau tengok mama tu, apa hal dia usah-usah kereta aku macam tu? Entah dia, tak pernah tengok kereta kot. Jom pergi kat dia. Woi, apa hal kau usah-usah kereta ni? Kau nak curi kereta eh? Eh, mana ada bang. Saya tengok je bang sebab saya minat kereta ni. Alah, kau cakap je lah yang kau nak curi. Mana ada pencuri mengaku. Kau tahu tak, kalau kereta ni calang, kau jual harga diri kau pun kau takkan mampu nak bayar kereta aku ni, kau tahu tak? Ya bang, saya tahu bang, tapi saya tak sentuh pun kereta abang. Cuba kau tengok dekat bonet depan tu, macam ada kesan calar lah. Alamak, ay, sejak bila bonet aku calar macam ni? Ni mesti budak tu yang buat. Mana ada bang, saya tak sentuh pun kereta abang, saya tengok je. Hei, serabut betul lah, kereta ni aku baru je cat tau tak? Itulah pasal, apa lagi, kita minta ganti rugi lah kat budak ni. Tapi bukan saya yang buat bang. Kau diam, kau diam. Kau kalau aku lepuk kepala kau sekejap lagi, menggleset dekat tepi tiang. Sekarang nak kira macam mana ni, sama ada kau nak bayar ganti rugi ataupun aku pergi report dekat polis. Tapi bukan saya yang tak buat tak bang. Kau kena bayar ganti rugi juga. Bang. Bukan dia yang buat lah, dia tak sentuh pun kereta ni. Bidah dari aku guys, manja kali kau sayang. Sayang, tak payah masuk campur, sayang duduk dalam kereta boleh? Betul bang, saya tak buat pun, saya tak sentuh pun kereta bang. Bukan saya yang buat bang. Kereta siapa tu Chong? Din, sorry lah aku lambat sikit, tadi ada kerja. Tak apa Chong. Kenapa ni, macam ada masalah je. Siapa dorang ni? Apa hal kau tanya kita orang? Aku tak tahulah nak cakap macam mana. Tadi aku pergi tengok kereta dorang yang parking ni. Lepas tu aku tak sentuh pun kereta dorang. Tapi dorang kata aku yang buat bonet dorang calar. Habis kalau bukan kau yang buat, hantu yang buat. Relax lah bro, betul ke kawan saya yang buat? Bro ada bukti tak? Eh jap, kau ni siapa? Kau ni tak ada kena mengena dengan hal ni tau. Baik kau belah. Sekarang ni tak kira kau kena bayar ganti rugi 10 kali ganda. Hello. Adam, kau boleh datang tak dekat dataran City 2? Boleh, boleh. Ada hal sikit lah. Hal apa tu? Nantilah kalau kau sampai sini, aku cerita. Okey, okey. Kejap lagi dalam 20 minit aku sampai. Baik, baik.